tahu nih hasilnya. Ini harus konsul lagi nih. Wale apa? Harus konsul lagi. Habis berapa aku ya? Nih. Harus konsul lagi. Itu berapa ya? Wah, ke rumah. Kapan ya aku piket lagi? Suruh piket lagi, suruh ke kantor lagi. Kan udah mulai, mestinya sama rektor sudah mulai masuk terus. Tapi aku tuh ada piket. Ini habis ini maghrib kan, habis aku buka puasa ini nanti. Aku maghrib terus nanti buka puasa ini. Iya lah, nggak makan minum, aku nggak berani buka masker ya. Nggak berani. Gitu deh. Saya udah sore udah pulang. Muan, ya tutup. Aku mau piket lagi nanti. Piket ke kampus lagi. Hijau, ayo cepet hijau. Ngebut. Diliatin cuy. Kayak pesawat jet aja lewat. Itu ya, jadi nanti aku level lagi ya. Aku bukan dokter ya. Aku gak ngerti bahasanya. Gitu ya, jadi nanti live lagi ya. Aku mau ngebut dulu, mau belanjain Denok. Oh, Denok saatnya mandi nih, pasti sama aku terus, dia mau sama aku kan. Aku rempok kalau misalnya ini enggak ini. Itu sama aku terus. Gimana coba? Dia enggak bisa lepas dari aku. Aku gimana? Terus aku kerja sama Denok itu. Kan enggak mungkin juga. Itu ya, jadi aku mau ngurus kriminal juga nanti ya. Hasilnya semua aku ini. Aku kasih semua. Jadi emang ya dia mau bunuh aku gitu. Udah gak pernah ini lagi, jadi dia ngomong tuh ya sengaja. Dia tuh lupa, dia bilang ke aku sama ibunya anak-anak tuh semenjak punya Tania tuh aku gak boleh apa ngebir lagi katanya. Kan sama aku ngebir tuh cuman 3 kali kan dia. Itu pun aku yang bayarin semua. Terus aku bilang ini mahal banget sih minuman kayak gini, bisa buat beli, bisa buat makan sehari-hari, aku gitu. Ya nanti tak ganti, aku lagi gak ada duit gitu. Aku kalau sama ibunya anak kayak gini pasti gak boleh. Aku tuh jawabnya Sania tuh gak boleh gitu. Jadi dia ngomong tuh ya, ya itu habis sarapan soto, habis ngebubur. Ngomong aku tuh katanya kanker kelamin, kanker kulit, ketebas angin usus pas parkir. Gitu, jadi dia tuh apa? Aku itu ya ketebas angin itu, ketebas itu gitu es kayak gitulah. Kan apa
ini bahaya nih kalau sampai dalam sampai ginjal loh. Sampai ginjal berarti itu udah sampai rahim gitu. Bahaya. Gitu. Jadi ini aku lapor emang kan mereka enggak suka sama aku. Jadi sengaja apalagi nenek pelacur gitu kan. Sampai jual aku, aku enggak pernah ngapa-ngapain, aku virgin kan aku udah bilang enggak pernah ngapain, aku virgin. Iki ya apa sih iki kok sesuai banget ya aku tak ambil ini. Ngetut gak iki? Ngetut banget iki nih brio iki. Ngetut banget iki. Sesuai banget iki. Sesuai banget sih. Sesuai banget sih. Saya rasa kok. Sesuai. Itu pokoknya suruh. Iya itu kok udah sampai rahim. Iya aku nyelipet tuh, kena polisi gak ya? Aku nyelipet di sini, kena polisi gak ya? Ada polisi sih tadi. Gak apa ya pak ya? Oh polisinya ada, ini gak ada. Apa ya pak ya? Kalau keputihan tuh aku gak pernah keputihan sama sekali, udah gak keluar lagi gitu. Itu waktu itu kayaknya waktu urin itu sih, waktu bakterinya nempel terus berdarah. PLN kan bilang 2019, pertengahan 2019 itu kok kayak ada darah terus coklat kayak ada kuman itu dari urinnya sih. Kalau sekarang udah gak keputihan, udah gak apa, aku kan gak pernah keputihan, kan bersih aku tuh. Ya gak pernah ngapa-ngapain, aku gak pernah keputihan, gak pernah apa. Aku tuh bersih, pokoknya bersih. Jadi aku setiap apa pipis atau apa tuh bersih, kering gitu. Gak pernah keputihan, gak pernah apa, head ya. Ya lancar, ya teratur. Cuman kan semenjak ada infeksi itu kan jadi berubah semuanya gitu. Tapi kalau sekarang udah gak keputihan, udah gak keluar itu lagi. Pokoknya keluarnya itu pas pertama awal-awal itu loh. Pas pertama keluar awal-awal itu. Kalau udah sampai ginjal berarti sampai rahim. Ya kan kerasa karena aku pernah hamil, tau. Aku kan tahu rahim di mana. Kerasa gitu. Ada bakterinya dimakan, cicit-cicit dimakan kan? Mereka kan mikroba, tau. Jadi mereka makan makhluk hidup. Makan. Itu. Ada Bulla dan Nicky Westlife cuy. Nicky Westlife anaknya 3 cowok semua. Sama yang satunya didorong 4 berarti. Itu deh. Udah ya ini aku udah mau nyampe rumah sih. Makan. Ya aku udah periksa lagi tuh keluar berapa duit lagi nih. Tempatnya beliau nih. Ramai banget sih tempatnya beliau ini. Ramai banget. Tuh ramai banget. Aduh. Beliau ini rame banget nih. Ya kan infeksi kalau udah sampai rahim berarti aduh bisa sampai kalau udah bisa sampai ginjal berarti sampai rahim. Kan itu dalam kan itu. Gitu katanya. Iya namanya bakteri kan dia jalan, dia punya kaki ya namanya bakteri kan ngeruntel aja kan. Hidup, jadi mereka jalan dong. Kalian aja jalan kaki kok. Kan kalian jalan kemana-mana kan. Apalagi bakteri. Kan gitu. Gitu, jadi ya udah. Jadi suruh kontrol lagi. Berapa duit aku ya? Ada 10 juta ada.
lah. Cekurin aja berapa. Ya kan emang sengaja mau menang, aku dibilang kanker kelamin, kanker kulit, aku gak pernah ngapa-ngapain. Aku aja gak tahu seks itu apa, rasanya seks aja aku gak tahu. Iya kan? Nih aku gak tahu apa-apa kok dibilang kanker kelamin, aku gak pernah ngapain. Nyentuh kelaminku aja aku gak pernah. Dua ngikir ya, minggir, ayo, minggir kak, minggir kak. Minggir kak. Mas-mas, anak cilik. Istrinya oh, ngawur like that. Udah ya aku mau bacaan dan aku ini kayak gini coba rempong. Jadi yang rempong. Udah ya dadah aku udah nyemar mau beli enak dadah.